بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Allah berikan kesempatan kita di pagi yang berbahagia ini untuk kembali berkumpul di masjid ini bersama-sama meluangkan waktu untuk belajar membahas apa yang dapat kita bahas dari qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah pembahasan berkenaan dengan haji. Ada yang ingat pekan lalu kita membahas terakhir tentang apa? Mikotnya sudah dibahas belum? Mikot ada berapa jenis? Empat. Banyak kan? Ada berapa? Mikot ada dua ada miqat zamaniyah atau waktu ada miqat makaniyah atau tempat miqat zamaniyah untuk umroh apa miqat zamaniyah untuk umroh sepanjang tahun ya tidak ada waktu khusus miqat zamaniyah untuk haji Apa? Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Al-Hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan, itu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi kalau orang niat haji, startnya dia di bulan Ramadan, hajinya sah tidak? Tidak, karena dia tidak berada pada miqat zamannya yang yang tepat ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada faedah penting nih. Ya tentang miqat zamaniyah. Bahwa memang miqat zamaniyah untuk umur itu di sepanjang tahun. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan dalam hidup beliau umroh berapa kali beliau? Empat kali. Rasulullah itu di dalam umur beliau umroh empat kali. Semuanya dilakukan di bulan apa? Semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Jadi Rasulullah itu umroh empat kali semuanya dilakukan di bulan Dhuhr. Makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Ibnu Wajah mengatakan tidak pernah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam umroh kecuali di bulan Dhuhr. Yang pertama umroh beliau adalah di tahun ke-6 Hijriyah di bulan Dhuhr yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Jadi Rasulullah dan para sahabat datang untuk umroh tapi kemudian dicegah oleh orang-orang musyrikin, akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaibiyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak melanjutkan hingga tawaf dan sa'i, kemudian langsung tahallul. Dan ini di dalam ibadah umroh, jika seseorang mensyaratkan ketika niat, maka jika ada satu penghalang yang tidak dapat dia menyelesaikan ibadah tersebut, ibadah umroh tersebut, dia dapat bertahalul di tempat itu dan bagi dia pahala umrah. Biasanya saat niat itu wa mahalli habastani. Eh, atau fa mahalli habastani. Jika aku terhalang atas sesuatu, maka tempatku menyelesaikan ibadah itu adalah di tempatku terhalang itu. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka ketika ada perjanjian Hudaibiyah dan dilarang kaum muslimin untuk melanjutkan rangkaian ibadah umroh dengan tawaf dan sa'i, maka saat itu Rasulullah bertahalul dan para sahabat pun bertahalul. Namun hal tersebut terhitung umroh bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini umroh pertama di tahun ke-6 Hijriyah. Maka jika seseorang ingin akan melaksanakan ibadah umroh, kemudian dia khawatir akan ada satu penghalang besar, yang kemungkinannya, ya ada kemungkinan besar dia tidak bisa melanjutkan ibadah umroh, karena satu dan lain hal, maka saat berniat, itu di miqat dia mengucapkan hal tersebut, nanti insyaallah ada pembahasannya ya, Allahumma Allahumma umratan, uh, Allah, apa, uh, Allahumma umratan, Fa'in habis fa haythu habastani. Seperti itu lafadznya kurang lebih. Itu diucapkan saat di miqat. Ini syarat mengucapkan syarat saat berniat. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Ini umrah pertama Nabi di tahun ke-6 Hijriah. Kemudian sesuai dengan perjanjian kaum muslimin boleh kembali di tahun berikutnya. Dan menyelesaikan rangkaian ibadah umrahnya. Maka di tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat kembali datang ke kota Makkah melaksanakan ibadah umrah. Dan ini pun terjadi di bulan Dhul Qa'dah, di tahun ke-7 Hijriah. Yang dikenal dengan umrah qadha, maksudnya adalah umrah yang mana disebabkan tahun sebelumnya tidak selesai, tidak sampai selesai, maka para sahabat dan Rasulullah umrah lagi tahun berikutnya. Umrah tahun ke-7 Hijriah. Yang ketiga, umroh beliau di tahun ke-8 Hijriah, selesai dari Perang Hunain. Jadi selesai Perang Hunain, selesai pembagian Ghanima, saat itu Rasulullah mengambil niat umroh dari Jiaranah. Dan ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Dan peristiwa tersebut pun terjadi di bulan Dhul ini umroh ketiga Nabi. Jadi tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. Semuanya di bulan Dhul Yang keempat, umroh Nabi di tahun ke-10 Hijriah. Yang mana umroh ini bersamaan dengan hajinya beliau. Karena Nabi itu hajinya haji apa Pak? Nabi hajinya haji apa? Haji Ifrod atau haji Qiran atau haji Tamatu? Nabi itu hajinya haji Qiran. Menggabungkan antara umroh dengan haji, dan ini dilakukan di tahun ke-10 Hijriah. Hanya saja, kalau kita lihat redaksi hadis dari Aisyah dan Anas ibn Malik sedikit berbeda. Jadi kalau Anas ibn Malik mengatakan, nabi itu seluruh umrohnya dilakukan di bulan Zulqodah kecuali umroh hajinya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tapi redaksi hadis Aisyah mengatakan seluruh umroh Nabi dilakukan di bulan Dhul Qadah. Sekilas ada perbedaan nih. Perkataan antara Aisyah dengan Anas Ibn Malik. Aisyah dan Anas Ibn Malik sepakat bahwa umroh yang di tahun ke-6 Hijriah, 7 Hijriah, 8 Hijriah. Semuanya dilakukan di bulan Dhul Qadah. Tapi ada perbedaan pandangan tentang umroh yang bersamaan dengan haji. Aisyah mengatakan itu pula di bulan Dzulqa'dah. Tapi Anas bin Malik mengatakan itu tidak di bulan Dzulqa'dah, tapi di bulan Dzulhijjah. Kenapa bisa ada perbedaan redaksi antara hadis Aisyah dengan hadis Anas bin Malik? Karena Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi umrah hajinya itu di bulan Dzulqa'dah dilihat dari tanggal Nabi mengambil mikot saat berangkat untuk haji Qiran tersebut. Sebagaimana diketahui dalam sejarah Nabi itu berangkat dari Dhul Hulaifah itu di tanggal 26 Dhul Qa'dah. Tanggal 26 Dhul Nabi mengatakan Labbaikallahumma umratan wa hajjan. Sehingga Aisyah menghitungnya bahwa itu terjadi di bulan Dhul Qa'dah. Sehingga Aisyah katakan semua umrohnya Nabi dilakukan di bulan Dhul Qa'dah. Walaupun itu umroh hajinya Nabi wasallam Tapi Anas Ibni Malik melihat Umroh hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari tanggal selesainya pelaksanaan ibadah haji yaitu di bulan Dhuhr Hijjah sehingga beliau katakan Nabi Umroh seluruhnya di bulan Dhuhr Qadah kecuali Umroh hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kenapa ada perbedaan redaksi intinya sama Nabi startnya memang di tanggal 26 Dhuhr Qadah jadi ini menunjukkan keistimewaan bulan Dhuhr Qadah bahkan Imam Nawawi mengatakan Alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Dhul Qadah ini bentuk bantahan kepada orang-orang jahiliyah karena bangsa jahiliyah itu menganggap umroh di bulan Dhul Qadah itu sebagai salah satu perbuatan yang paling buruk yang dilakukan oleh manusia dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantahnya dengan melaksanakan umroh justru di bulan Dhul Qadah. dan ini adalah salah satu cara kadang pak untuk membantah orang-orang yang berbicara buruk tentang kita misalkan atau menebarkan isu yang tidak baik tentang kita. Kadangkala isu tersebut, kabar tersebut tidak harus kita balas dengan uh, ucapan. Cukup dengan tindakan dan perbuatan itu bahkan ablak. Artinya apa ya? Lebih lebih kuat dalam membantah itu kadang dengan tindakan. Lebih kuat dalam membantah itu kadang dengan dengan tindakan. Yang di ini kadang di, dilakukan oleh para uh, pemimpin dunia ya, pemimpin, para pemimpin dunia itu kadangkala membantah sesuatu itu tidak dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Contohnya, misalnya ada ketika salah seorang diisukan dari mereka sakit, mereka tuh nggak bikin konvensi press mengatakan saya sehat dan lain sebagainya nggak. Cukup dia divideokan sedang berolahraga, orang udah langsung menjawab oh ternyata sehat itu ternyata kabar dus tak bahwa dia sakit. Nah, kadangkala kita juga perlu ketika membantah sesuatu itu kadangkala -kadang tidak perlu dengan ucapan tapi dengan tindakan saja itu sudah sudah sangat uh, luar biasa bahkan disebutnya ablak -lain. ini kan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah perkataan jahiliyah dengan tindakan langsung umroh di bulan Dzulqa'dah bahkan seluruh umrahnya Nabi dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah ya tahun keberapa saja Tadi enam tujuh delapan sepuluh. Jadi Nabi itu hajinya haji apa, Kiron atau tamato? Nah, nanti bapak jangan heran jika menemukan dalam beberapa redaksi hadis Nabi itu disebutnya hajinya haji tamato. Kenapa? Karena ada perubahan apa perubahan makna kalimat dari zaman ke zaman. Jadi yang disebut oleh para ulama Ah, dipisahkan tamatu dengan kiron dengan pembagiannya banyak dari para sahabat atau para tabiin menitlahkan kiron itu dengan tamatu jadi zaman dahulu ketika orang haji kiron disebut juga haji haji tamatu nanti baru dirincikan tamatu begini sama tamatu begini gitu ibaratnya nah kemudian para ulama yang belakangan mereka membagi dengan sebutan terpisah yaitu haji kiron tuh kalau niat lebih Allahumma umroh wa hajjan di awal. Kalau haji tamatu itu umroh dulu, baru kemudian nanti ber, berhaji. Nah penyebutan tamatu dan kiron itu di zaman sebelumnya diitlakan dengan nama tamatu, walaupun ada dua jenis cara yang berbeda. Perubahan makna kalimat ini pak sering terjadi, seperti perubahan kata makruh zaman dahulu dengan saat ini. Saat ini orang kalau disebut ini makruh, apa maknanya? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala, begitu kan? Tapi kalau kita lihat para ulama itu kadang berbicara tentang kesyirikan itu dengan kata makruh zaman dahulu. Contohnya Ibnu Imam Ahmad Ibnu Hambal di dalam kitab Tauhid disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukilkan perkataan Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu membenci atau mengatakan bahwa an itu sesuatu yang makruh. an itu membalas sihir dengan sihir, membalas sihir dengan sihir. Wa karaha disebutkan di situ wa karaha memakruhkan hal tersebut. Ini kalau kita maknai dengan kata makruh sekarang dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala, bahaya gak Pak? Bahaya, berarti gak apa-apa berbuat syirik nih. Membahas sihir dengan sihir. Tapi kalau kita tahu konteksnya, kita akan kembalikan ke perkataan ini sesuai dengan makna yang dialami atau dipahami oleh orang-orang zaman tersebut. Bahwa ini maksudnya adalah sesuatu yang dibenci dan diharamkan. nggak ada nggak apa-apa kalau dikerjakan. Nanti apa ya? Paham nih? Jadi makna kalimat itu kadang kala dengan berubahnya zaman berubah berubah makna. Siapa yang tahu tentang rincian-rincian seperti ini para ulama rahimahumullah dan hafizahumullah. Oleh sebab itu pentingnya kita ketika membaca satu kitab itu kembali kepada syarah atau penjelasannya para ulama. Jangan mengandalkan saja modal bahasa kita yang terbatas apalagi pakai Google Translate saja. Karena maknanya itu bisa berbeda saya ambil contoh kalau ada orang yang hanya mengandalkan Google Translate kemudian dia baca ada yang tanya Pak saya kena sihir nih Pak saya boleh gak ya saya balas atau saya mengobatinya dengan sihir lagi dia akan mengatakan karena modal Google Translate kata dia kata-kata Insya Allah tidak mengapa bahwa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid Bab an beliau menukilkan perkataan Muhammad bin Hambar bahwa Ibnu Masud itu Wakaroh katanya katanya seperti itu mengatakan bahwa hal tersebut adalah perkara yang makruh. Jadi kalau dikerjakan nggak apa-apa. Sekilas keren nih ilmiah, tapi ternyata fatal membolehkan orang lain berbuat kesyirikan pada hal yang diinginkan Ibnu Mas'ud bukan makruh yang dipahami oleh orang di zaman sekarang. Yang dipahami oleh Ibnu Mas'ud perkataan makruh ini artinya sesuatu yang diharam kan, sesuatu yang dibenci. Makanya itulah pentingnya kita kembali ke pembahasan syarahnya para ulama tentang perkataan-perkataan para salaf, apalagi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yang lebih tahu bagaimana mengumpulkan dari ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D untuk mensyarah satu hadis dan lain sebagainya. Ya. Itu pentingnya kita untuk belajar hal tersebut. Baik, itu mikot zaman. Kalau mikot makan untuk umroh dan haji sama tidak? Sama ya, mikot zaman berbeda, mikot makan atau tempatnya sama. Orang yang datang dari arah Madinah, tempat mikotnya apa? Zul atau zaman sekarang disebutnya apa? Bir Ali atau Abir Ali. Kemudian orang yang datang dari arah negeri Syam, tempat mikotnya apa? Al Juhfah. Orang yang datang dari arah Najd, timur, tempat mikotnya? Kornul manazil ada di Taif ya. Kemudian orang yang datang dari arah Irak, tempat mikotnya apa? Zatu Orang yang datang dari arah Yaman, tempat mikotnya? Yalam lam. Tempat mikotnya apa? Tempat mikotnya apa? Yalam lam. Ya. Orang yang ada di antara Mekah dan Mikot, tempat Mikotnya di mana? rumah dia di antara Mikot, Mikot tadi dan di antara Mekah. Tempat Mikotnya apa? Tempat tinggal mereka masing-masing. Orang yang di dalam kota Mekah kalau mau umroh tempat Mikotnya di mana? Keluar dari tanah suci Mekah. Mana saja pilihannya untuk zaman ini? Ada Hudaybiyah, ada Jiaronah, ada Tanaim atau yang disebut dengan Masjid Aisyah sekarang ada masjid di sana disebut Masjid Aisyah karena Aisyah dulu ngambil mikot di Tanaim tersebut atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tempat mikot paling dekat adalah Tanaim jaraknya dari Ka'bah hanya 7 km tempat mikot paling jauh adalah Dhul Hulaifah atau Bir Ali lebih dari 400 km ya lebih dari 400 km baik Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Fi arkanil hajj wa wajibatihi. Kita sekarang bahas tentang rukun haji dulu ya. Al-mas'alatul ula fi arkanil hajj. Arkanul hajj arba'ah. Rukun haji itu ada empat. Rukun haji ada empat. Yang pertama, al-ihram. Wa huwa niyatul hajj wa qasduhu. karena haji ibadah oh? mahdhah فلا يصح بغير نيه باجماع المسلمين Sudah juga? Oh, sudah juga. Rukun haji apa saja? Rukun haji ada berapa? empat Apa saja? Ihram. Ihram itu apa? Ihram itu pakai baju ihram apa bagaimana? berniat bukan pakai baju ihram dua-duanya kalau orang pakai baju ihram nggak niat sah tidak kalau orang berniat tapi tidak pakai baju ihram sah tidak sah berarti ihram ini apa maksudnya niat untuk masuk dalam nusuk ya kemudian yang kedua wukuf di mana di arafah waktunya dari kapan sampai sampai maghrib sampai malam maghrib ya sampai terbenam matahari kalau orang wukuf cuma sampai asar sah tidak hajinya jadi beda kan antara rukun wukuf di arafah itu rukun kapan wukuf itu dari setelah zawal sampai terbenam matahari sampai malam beda akan antara wukufnya dengan waktu wukufnya jadi kewajiban haji itu wukuf dari setelah zawal sampai malam artinya kalau orang wukufnya sampai asar sah tidak hajinya sah tapi dia melanggar kewajiban. Karena dia wukuf. Dia wukuf di Arafah, tapi melanggar kewajiban. Kenapa dia tidak wukuf sampai malam? Jadi kita bahas yang wukufnya dulu. Jadi yang pertama tadi niat ihram. Yang kedua apa? Wukuf. Wukuf ya, wukuf di Arafah. Kalau ada orang wukuf tapi di luar batas Arafah? Hah? dia wukuf tapi tidak di Arafah tidak sah ya eh? karena rukun yang kedua itu wukuf di Arafah ada tempatnya jadi bukan hanya wukuf tapi wukuf di Arafah jadi tempatnya itu dikaitkan dengan perbuatannya wukufnya bukan di sembarang tempat di Arafah artinya kalau wukuf selain di Arafah tidak tidak sah beda dengan niat nih Pak Bu Niat disebutnya apa? Ihram saja, niat. Niatnya selain dari mikot, boleh sah tidak? Dia harusnya mikotnya bir ali. Dia udah lewat duluan tuh, lebih 100 kilo. Sah tetap sah tidak? Tetap sah, tapi melanggar kewajiban, kewajibannya. Tapi kalau wukuf, itu dikaitkan dengan tempat. Al-wukufu bi'arofah. Wukuf di'arofah. Jadi kalau dia wukuf selain di Arafah tidak sah. Dikaitkan dengan tempat. Wukuf di Arafah. Jadi tidak hanya wukuf tapi harus ada keterangan. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Makanya kalau di Saudi itu. Kalau udah lewat tanggal 9, malah tanggal 10, orang dari manapun mau masuk Mekah silahkan. Percuma mau masuk juga hajinya nggak sah. Jadi dipersilahkan ditutup sampai tanggal 10 Dhul setelah itu dibebaskan orang masuk keluar masuk Mekah bebas lagi karena memang haji itu arafah wukuf di arafah nggak wukuf ya nggak sah haji yang ketiga tawaf kudum tawaf kudum yang keempat sa'i haji ini ya sa'i bayna sofa wal marwah jadi kalau orang tamat tuh itu hajinya oh sa'inya dia dua kali ada sa'i umroh ada sa'i haji sa'i haji ini yang dimaksud adalah saat, saat haji Kewajiban Kewajibannya udah belum? Belum, ya. Ya. sekarang kita bahas kewajiban-kewajiban haji <tuh> Wajibatul haji Kewajiban haji ada tujuh ya Wajibatul haji ada tujuh Yang pertama Al-ihramu minal miqat Al-mu'tabar lahu syar'an. Yang pertama Miqat <tuh> Itu dipakai, ya. Jadi, ihromnya dari mikot yang mu'tabar sesuai dengan yang disyariatkan. Jadi, kalau ihromnya itu rukun, ihrom dari mikot itu apa? Kewajiban. Eh? Ihromnya itu rukun, ihrom dari mikot itu kewajiban yang kedua. Al-wukufu bi'arafah ilal lail liman ataha nahara. Wukuf di Arafah sampai malam bagi yang datang di siang hari. Eh, ya. ini masuknya apa? Kewajiban. Tidak masuk ke dalam rukun. Wukuf di Arafahnya apa? Rukun. Wukuf di Arafah sampai malam ya, kewajiban. Wukuf di Arafah sampai malamnya kewajiban. Kalau tadi niatnya rukun, niat di miqatnya kewajiban. Waqafa ila al-maghrib kama sayati fi haji karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa ila al-ghurub kama sayati fi wa qala khudhu Karena Nabi itu wukuf di Arafah sampai terbenam matahari dan Rasulullah mengatakan khudhu anni Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Jadi ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, al-mabitu bi lailatul nahri ila muntasafil lail. Ini kewajibannya berderet nih. Mabit di Musdalifah sampai waktu melewati tengah malam. Jadi mabitnya di musdalifahnya sampai lewat tengah malamnya ini tiga-tiganya adalah kewajiban haji adalah kewajiban haji artinya jika di malam ke-10 hijriah seseorang mabit tapi tidak di musdalifah melanggar kewajiban tidak melanggar kewajiban atau dia mabit di musdalifah tapi sampai sebelum pertengahan malam, dia sudah meninggalkan Musdalifah, melanggar kewajiban, tidak melanggar kewajiban. Maka, kewajiban haji yang ketiga ini adalah seseorang mabit atau bermalam di Musdalifah, minimal sampai lewat tengah malam. Oleh sebab itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pergi haji, itu pintu Musdalifah, itu Musdalifah, itu dia. Ada jalur yang masuk ke parkiran bis yang besar. Ada jalur yang merupakan jamaah itu bisnya itu cuman lewat saja, Muzdalifah. Ada jalur luar, jalur luar itu yang dari Arafah keluar tanpa lewatin Muzdalifah. Jamaah haji itu biasanya setelah selesai dari Arafah berangkat mereka kemana ke Muzdalifah. Ada di antara jamaah haji yang memang niatnya pengen mabit sampai pagi di Musdalifah. Tapi di Musdalifah ini kan tidak ada tenda, tidak ada makanan, apa tidak ada ya, udah ngampar saja seperti itu, bawa tikar ngampar. Nah ini biasanya kalau yang muda-muda haji-hajinya, mereka ke Musdalifah, ngampar, tidur di Musdalifah mereka. Setelah sholat Maghrib dan Isya di jamaah takhir. Masuk bisnya itu adalah bis yang parkir. Yang kalau masuk situ nggak bisa keluar kecuali besok pagi, ibaratnya. Karena padat, ya. Ada rombongan yang di bisnya itu usianya fluktuatif, ada yang usia 80, ada yang usia 70. Yang kayaknya nggak mungkin kalau mabit sampai pagi, di mana di musdalifah dengan fasilitas yang minim di musdalifah. Akhirnya mereka biasanya memutuskan untuk masuk dan tetap ingin mabit, masuk ke jalur lewat di dalam musdalifah. Jalur lewat di dalam musdalifah ini itu ditutup sampai tengah malam. Pintu keluarnya ditutup. Pintu keluarnya ditutup. Sehingga rata-rata bis-bis jamaah Indonesia itu kalau mereka malam berangkat dari Arafah, biasanya keluar dari Arafah mereka sudah jama takdim dulu. Karena khawatir tidak dapat jamaah takhir di Muzdalifah, karena memang akan sulit dengan jalur lewat mau berhenti nggak bisa. Sehingga mereka biasanya di dijamah takdim dulu di mana, di Arafah, dan itu tidak apa-apa walaupun sunnahnya jamaah takhir di mana di Muzdalifah. Berangkat mereka nunggu di rest area, nunggu informasi, ini udah dibuka, kalau udah dibuka mereka masuk. Masuk ke dalam Muzdalifah, udah lewat tengah malam biasanya, jam setengah satu, jam satu, masuk Muzdalifah. Kemudian, informasikan bapak ibu, kita sudah sampai nih di area musdalifah. Silahkan niatkan untuk mabit di mana di musdalifah. Mabit di musdalifah ini, walaupun hanya satu jam, setengah jam, itu terhitung mabit asalkan sudah lewat tengah malam. Terus, biasanya baru keluar dua jam setengah, kemudian itu baru bisa keluar dari musdalifah. Maka, mereka ini terhitung juga sudah mabit, walaupun tidak sempurna sesuai dengan sunnah nabi, yang mana nabi itu datang ke musdalifah. Sholat jamat takhir di musdalifah bermalam sampai sholat subuh di mana di musdalifah. Nah, ini bisa dilakukan oleh bapak-bapak yang misalkan satu rombongannya muda-muda semua harus dilaksukannya bagus itu karena itu sunnah nabinya. Tapi kalau di rombongan fluktuatif ada yang enggak ya tahu sendiri rombongan jamaah di Indonesia, jangan dipaksakan hal tersebut karena maka akan menimbulkan kemodorotan yang besar untuk mereka karena tidak ada fasilitas, fasilitas, fasilitas yang yang memenuhi kriteria untuk mereka dapat bermalam di di sana ya kalau yang muda-muda masalah gampang ya antri kamar mandi umum soalnya kamar mandinya terbatas jumlah 2 juta biasanya kalau haji normal belum yang ilegal ilegal 2 juta setengah itu sesuatu yang agak sulit nah itu tadi jadi mabit di musdalifah sampai lewat tengah malam jadi kalau bapak suatu hari nanti haji kemudian bisnya itu hanya satu jam setengah jam mabit di musdalifah setelah menggugurkan kewajibannya gak telah menggugurkan kewajiban haji walaupun sunnahnya bermalam sampai waktu sholat subuh sholat subuh berjamaah dulu kemudian menunggu sampai mulai e, terbitnya matahari baru meninggalkan musda liva ya. yang keliru adalah mereka yang langsung dari arafah keluar jalur luar tidak masuk sama sekali ke musda liva ya, ini melanggar kewajiban haji yaitu melanggar kewajiban haji. Itu yang ketiga, kewajiban haji. Yang keempat, <tik> al mabitu bi mina layali ayyam at Mabit di Mina di malam-malam tasyrik. Malam-malam hari tasyrik. Malam-malam hari tasyrik ini malam, keberapa? malam ke berapa? Malam ke-11, malam ke-12. Malam ke-13 ini pilihan. Ya? Eh? Malam ke-13 ini pilihan. Itulah yang dikenal dengan nafar awal atau nafar tani. Nafar awal itu orang meninggalkan Mina di tanggal ke-12 Hijriah. Dia tidak perlu bermalam di malam ke-13-nya karena dia sudah meninggalkan Mina di tanggal ke-12 Hijriah. Dengan syarat dia harus berada di luar batas Mina itu sebelum matahari terbenam. Kalau dia niat saya mau pergi ah nggak mau bermalam, tapi terbenam matahari dia masih di mina, maka dia wajib untuk bermalam kembali malam ke-13 hijriah. Itu yang disebut nafar thani. Jadi nafar awal itu orang meninggalkan mina tanggal ke-12 hijriah, nafar thani orang meninggalkan mina tanggal ke-13 hijriah. Ya, itu yang disebut nafar awal atau nafar thani. Mayoritas jamaah haji 80 sampai 90% nafar awal. Jadi tanggal 12 sudah meninggalkan Mina. Nah, ini bermalamnya di Mina malam ke-11, malam ke-12. Ini adalah kewajiban. Kewajiban. Kewajiban haji ya, yeah. kewajiban haji. Loh, kita bukannya bermalam dulu tanggal 8? Hari tarwiyah kan kita bermalam di Mina sampai tanggal 9. Itu kewajiban haji bukan? Itu bukan, itu sunnahnya haji. Nanti ada dibahas. Tapi yang wajib haji itu bermalam malam ke-11, malam ke Belas minimal. Boleh juga sama malam ke Belas. Di malam-malam tasyrik itu kewajiban haji. Ya, jadi kalau bapak-bapak hajian, kalau enggak bermalam di Mina hari tasyrik dengan alasan oh, kita hotelnya dekat, gampang tinggal lempar jumroh, enggak. Yang wajib itu bukan cuma lempar jumroh, Bapak harus protes. Mabit di Mina pun adalah kewajiban haji. Karena biasanya dijual di musim haji seperti ini ada yang disebut dengan visa ziarah. Visa ziarah, visa bisnis, mereka berangkat ke sana tidak ada izin haji. Tidak ada izin haji, menyebabkan mereka itu tidak bisa mendaftar tenda di Mina. Mereka tetap berangkat, tetap berangkat ke Mekah. Mereka biasanya diinapkan di hotel-hotel dekat Mekah, diselip-selipkan di hotel. Bayar lebih ya dapat kamar hotel. Atau apartemen-apartemen di dekat Mina, mereka tinggalnya di sana. Nah, ketika malam-malam hari tasyrik, mereka nggak bisa bermalam di Mina karena memang tidak ada jatah tenda di mana? Di Mina. Karena mereka tidak punya izin haji resmi. Mereka akhirnya bermalamnya di apartemen. Tidak mabit di Mina. Ya. Dengan dali, kan nanti kita lempar jumroh, Bu. Gampang, Pak. Nanti kita tetap lempar jumroh. Enggak. Mabitnya pun kewajiban haji. Harus protes. Tuh. Mabitnya pun kewajiban haji. Tidak hanya melempar jumrohnya saja. Nah kemudian Kewajiban haji yang kelima adalah Romyul Jamarot Tabah, yaitu melempar jamarot secara tertib berurutan. Merempar jamarot itu di tanggal ke-10 Hijriah kita melempar jamarot yang disebut Jumrotul Aqabah. Jadi jumroh itu ada tiga pak. Ini boleh saya kami contoh ya. Ini satu namanya Jumrotul Ula atau sughra. Ini jumratul wusta yang kedua. Ini jumratul aqabah yang ketiga. Ini mina Pak, tenda mina. Di sana Masjidil Haram. Sebelah sini ini Masjidil Haram. Agak jauh ya Masjidil Haram. Di tanggal ke-10 Hijriah hari Id. Bapak kan dari Arafah bermalam di Musdalifah setelah bermalam di Musdalifah itu, tanggal 10 itu, Bapak ada tiga kegiatan kurang lebih. Yaitu, Bapak ditugaskan melempar Jumrotul Aqobah di Mina. Dan Bapak ada tawaf kudum di Masjidil Haram sama sa'i haji di Masjidil Haram. Boleh ke sini dulu, boleh ke sana dulu. Biasanya jamaah haji rata-rata ke sana dulu, Kenapa? Biar nanti kalau udah di Bina, udah bek di Mina nggak balik-balik lagi. Gitu. Mereka ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, kemudian sa'i haji, tahallul awal, cukur rambut, pakai ganti pakaian. Tanggal 10-nya mereka lempar Jumratul Aqabah. Pelemparan Jumratul Aqabah ini boleh dilakukan dari pagi hari. Yang di tanggal ke-10 Hijriah. Baik. Tanggal ke-11 Bapak kan beres lempar Jumratul Aqabah kan bermalam di Mina, malam-malam tasyrik kan wajib nih. Tanggal 11-nya Bapak harus melempar jumroh lagi. Tanggal 11-nya itu lempar jumrohnya tiga yang dilempar. suro, uslo, Kubra. Batunya udah disiapin sama panitianya biasanya. Waktunya dari kapan? Dari setelah zawal sampai terbenam matahari itu waktu terbaik. Jadi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 itu waktu terbaik. Kalau tidak cukup memang karena jumlah jamaah banyak boleh sampai malam. Sebagian ulama membolehkan waktu mulainya dari pagi. Tidak nunggu sampai zawal. Eh, lempar tuh. 11, tanggal 11, Jumrah Tulus, suro beres lempar Jumrah, ke pinggir Pak doa ngadap ke Ka'bah ke Masjidil Haram selesai doa itu waktu mustajab lempar jumroh tulusto ini besar sekali bentuknya elips ya ada lima lantai kurang lebih sama basement biasanya jamaah Indonesia kalau NH plus di lantai tiga dia Tidak bisa ke jalur lain lempar jumroh tulusto kemudian ngadap lagi ke Ka'bah doa Beres itu lempar jumratul kubro, tidak doa lagi. Selesai. Jadi doanya diantara pelemparan jumroh. Kemudian balik lagi ke tenda lagi dia. Tanggal 12-nya berangkat lagi. Lempar jumroh lagi. Sukro, usto, dan kubro atau akobah. Sama. Diseling-selingi dengan doa. Tanggal ke-13 nya kalau masih bermalam sama lempar jumroh lagi. Kalau tanggal 13 beres lempar jumroh, sukro, usto, kubro, udah itu langsung meninggalkan mina, langsung meninggalkan Mina. Jadi bermalam di Minanya kewajiban haji di malam-malam tasyrik melempar jumrohnya pun kewajiban haji. Melempar jumrohnya kewajiban haji. Baik. Yang keenam kewajibannya juga adalah al halqu awit taksir. Liqaulihi ta'ala muhalliqina ru'usakum muqassirin. Surat Al-Fatih ayat ke-27. Walifi'alihi sallallahu alaihi wasallam wa Yaitu mencukur habis rambut atau memendekkan rambut. Mencukur habis atau memendekkan rambut. Ya, blotak plontos atau dipendekkan. Dan ini harus rata Pak. Walaupun dalam beberapa madhab dibolehkan minimal-minimal tiga helai rambut. Tapi bukan terbaik. Yang mengatakan minimal tiga helai rambut itu mengatakan sah tiga helai rambut. Tapi tetap yang terbaik apa? Dicukur rata. Dan yang lebih baik lagi dicukur pelontos. Pelontos habis. Banyak yang salah gapra ketika ada para ulama yang membolehkan minimal tiga helai beranggapan bahwa yang paling afdol tiga helai. Enggak. Paling afdol adalah cukur pendek. Yang lebih afdol lagi dicukur botak atau yang disebut al-halq. Cukur pelontos. Untuk laki Laki, bukan perempuan ya, perempuan gak cukur pelontos untuk laki-laki. Jadi, salah satu kekeliruan adalah mencukupkan dengan mencukur sedikit-sedikit, sini dikit, sini dikit, sini dikit. Yang lebih parah lagi, kadang perempuan sampai bukit Marwah itu buka kerudung belakang rambutnya kemana-mana, yang nyukurnya ustaznya pula banyak gitu. Eh, ya, bukan satu dua, khususnya jamaah kita Indonesia beranggapan bahwa mencukur itu harus di marwah. Tidak ada satupun yang menunjukkan mencukur itu harus di marwah. Bahkan dapat mengotori tempat marwah. Mencukurnya bebas. Intinya Bapak belum tahallul kalau belum cukuran. Maka silahkan bisa cukuran di mana? Di barbershop, bisa di hotel. ya Untuk ibu-ibu bisa di mana? Di kamar hotel. Untuk ibu-ibu dicukurnya itu satu unmulah, satu ruas ibu jari. Jadi rambutnya ditarik ke belakang. Nih kalau misalkan rambut ibu-ibu misalnya. Ditarik ke belakang. Sisakan segini satu un mula, Potong. Potong. Belakangnya itu disatukan. Tarik. Segini. Potong. Terk. Ya. itu cara cukur tahallul untuk wanita. Kalau laki-laki cukur rata. Satu senti, dua senti. Ya, atau pakai gunting. Yang penting rata. Atau dicukur pelontos habis. Nah ini adalah kewajibannya. Jangan sampai, ya tadi apalagi laki-laki yang bukan mahrum mencukurkan bagi wanita. Wanita mengombar auratnya. Selama yang sangat disayangkan itu apa? Pas umroh, ketika niat, itu sampai apapun khawatir ibu-ibu itu rambutnya. Sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut dapat membadalkan ibadah umroh dan khawatir sekali auratnya terlihat. Saya ambil contoh. Apa ini apa disebutnya? Punggung tangan. Punggung tangan ditutup. Kenapa? Karena ini aurat versinya. Karena yang boleh terbuka hanya telapak saja. Punggung ini aurat versinya ya. Saya tidak mengatakan versi saya. Versi mayoritas jamaah Indonesia punggungnya ditutup, depannya dibuka. Padahal modelnya rata-rata tidak sedikit yang pakai sarung tangan. Padahal Rasulullah melarang wanita sedang umrah menggunakan sarung tangan. Dilarang wanita sedang umrah menggunakan sarung sarung tangan. Bukan dilarang tertutup ya. Dia tertutup dengan kerudung boleh, tapi sarung tangan itu dilarang di saat sedang ihram bagi wanita. Tapi mereka pakai sarung tangan. Karena alasannya lebih tertutup. Versinya di satu sisi pakai bajunya putih yang menerawang. Eh, terlihat. Kenapa ibu tidak pakai baju yang warna gelap? Ini lebih suci putih. Padahal menyerupai laki laki dan cenderung menerawang apalagi di sana terik matahari panasnya luar biasa, ya. Eh, apa ketika keringat dan lain sebagainya. Dua. Yang ketiga, seringnya juga adalah tidak sedikit yang tiba-tiba pakai cadar saat umroh saat ihram. Padahal Rasulullah melarang menggunakan litham ketika sedang umroh. Pilihannya itu dibuka total wajah atau ditutup dengan khimar dari atas ke bawah. Dilarang menggunakan cadar. Cadar itu dilarang saat umroh nggak boleh. Berapa tuh pelanggarannya pak? Tiga. Ketika sampai di kamar wanita semua mereka tidak mau membuka kerudung dengan alasan bahwa kerudung apa rambut itu adalah aurat yang tidak boleh terlihat. Hanya saat sedang uh, ihram saja. Saat berwudu, ketakutan. Kenapa? Takut rambutnya rontok. Semua menjaga sesuatu yang bahkan sesuatu yang dilarang tetap dikerjakan dengan dalih menjaga. Ketika sampai Marwah, selesai dalam pelaksanaan sa'i, belum beres umrohnya karena belum tahallul kerudungnya dibuka. Yang nyukurin ustadnya, diambil rambutnya mau ustadnya dicukur. Ini kan bertolak belakang dengan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Makanya penting Bapak Ibu bagi kita untuk belajar dulu. Mana sih yang boleh, mana yang tidak. Jangan berdasarkan dari hawa nafsu kita. Kalau kita hitung-hitungan pakai akal, pakai sarung tangan lebih tertutup gak bagi wanita? Lebih tertutup. Tapi lo selalu melarang itu, nanti akan ada pembahasannya. Tapi Rasulullah melarang hal tersebut pakai cadar lebih tertutup, gak bagi wanita. Tapi Rasulullah melarang hal tersebut, maka pilihannya dibuka total atau ditutup total, tidak menggunakan cadar bagi wanita. Jadi, ada hal-hal yang kalau kita pakai akal, ini bagusnya begini, tapi enggak seperti itu. Wanita pakai baju putih, lebih suci gak terlihatnya, kelihatan bersih, tapi menerawang, justru dia mengitukan aurat menampakkan aurat ketika menerawang ya apalagi banyak wanita membentuk lekukan tubuh banyak wanita ketika akan umroh itu kayak memberikan perangkat keondangan bapak ibu dan dan kenapa biar secantik mungkin menghadap Allah di mana orang semua nonton ibu orang semua nonton ibu dengan dengan pakaian tersebut minyak wangi yang kemana-mana ini menyelisihi syariat makanya hal tersebut dilakukan bukan karena keinginan mereka menyelisihi syariat husnudhannya saya tidak. Tapi mayoritas dari kaum muslimin, khususnya para wanita yang dari Indonesia, saking mereka tidak mau meluangkan waktu untuk belajar, membaca seperti apa sih seharusnya wanita saat berangkat melaksanakan ibadah umroh. Nah itu dia makanya pentingnya kita untuk belajar. Kemudian, yang ketujuh adalah tawaful wada li ghairil ha'id wan nufasa. Jadi tawaf wada itu wajib bagi mereka yang tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Bagi mereka yang sedang haid dan nifas, maka tidak wajib untuk tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf tujuh putaran dilakukan di akhir keberadaan seseorang di tanah suci kota Mekah. Jadi sebelum meninggalkan kota Mekah, dia tawaf wada. Selesai tawaf wada sudah. Tidak lagi ada aktivitas lain. Jangan masih tidur bermalam besoknya baru pulang tawafadanya jam berapa nanti mau sholat isya di masjidil haram terus mau tawafadah. Emang antum berangkatnya kapan ninggalin kota Mekah besok insya Allah bak ada luhur. Nggak ya? boleh seperti itu tawafadah itu harus saat-saat terakhir keberadaan kita di kota Mekah. Bahkan para ulama mengatakan kalau seperti itu harus diulangi tawafadahnya harus diulangi dan yang seperti itu banyak 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 eh. saya sendiri pernah mengalami hal tersebut jadi pertama kali berangkat mungkin saya pernah bahas di sini kita bilang tawaf wada mereka katakan enggak kita tawaf wadanya dari malam kita, kita nggak bisa besok kita baru berangkat kenapa tawaf wadanya dari malam khawatir nanti ada terlambat kita terlambat mau kemana tiket pesawat juga bukan berangkat ke Madinah tidak ada sesuatu yang mendesak untuk tidak harus harus tepat waktu Eh, pakai bis bisnya bis bis yang kita pegang nggak ada sama sekali kendala ya eh, mending besok kita tawaf ada udah itu langsung ke Madinah tidak ada sesuatu yang mendesak maksudnya untuk tawaf sekarang malam tetap mayoritas mengatakan pembimbing tetap malam akhirnya berangkat mereka malam paginya dengan beberapa orang yang bisa di brainwash tiga, tiga orang kalau tidak salah saya pagi beres soal, pas mau subuh Ambil tiga orang itu naik taksi berangkat, tawaf, beres sholat subuh tawaf, wadah, balik lagi, pagi-pagi langsung kita siap untuk berangkat. Tahun berikutnya, haji lagi, kemudian pihak timnya mengatakan kepada pembimbingnya, ustadz tawaf, wadahnya kita kayak tahun lalu aja enak, bagi yang pengurus kan enak, nggak pusing ya, tawaf dulu nyantai lah nyaman. Jadi lebih enak kita malam, besoknya kita berangkat. Kata ustadznya, "Oh, enggak. Saya sudah baca bahwa tawaf wadah itu harus di saat-saat terakhir meninggalkan kota. Mekah, kita enggak tawaf dari malam, kita tawafnya besok aja." Kata besok pagi sebelum berangkat, alhamdulillah sudah berubah, berubah pemahaman, berubah pikiran. Cuman yang saya pikirin saat itu adalah tahun lalu yang hajian, tanggung jawab siapa tuh tawaf wadahnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentu karena hanya ego tidak mau menerima pendapat yaitu sesuatu yang sangat disayangkan. Banyak yang hajinya waktu itu ya tawafadanya malam. Ya pagi dia masih beraktivitas, masih tidur di Mekah. paginya masih beraktivitas padahal tidak ada sesuatu yang mendesak. Dan saya ingat saat itu Allah Subhanahu wa taala seperti beri teguran. Mereka tawafada dari malam dengan tujuan ingin berangkatnya pagi ya tidur mereka nyaman ingin santai maksudnya Allah kasih teguran surat-suratnya itu dari pihak pemerintah Saudi tidak keluar kecuali mereka baru jalan itu jam 12 atau jam 1 malam berikutnya nunggu di bis tuh Pak dari pagi sampai 12 jam kurang lebih lah nunggu di dalam bis itu seperti bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala ingin mudah ingin nyaman menyelisih syariat ini balasannya

Wukuf di Arafah sampai malam, mabit di Musdalifah di malam ke-10 Hijriah sampai pertengahan malam, mabit di Mina di malam malam tasyrik, melempar jamarat, mencukur habis atau memendekkan rambut dan tawaf wada. Ini tujuh ini adalah kewajiban. Siapa yang meninggalkannya, amidan dan Sengaja ataupun karena lupa atau karena udur dia meninggalkan tujuh hal ini, atau salah satunya, dia meninggalkan salah satunya karena uzur, atau karena kejahilan, atau karena sengaja. Tetap apapun sebabnya, harus menyembelih seekor kambing. Eh, ya, sebagai pembayaran, dam. Hanya saja, bedanya, kalau orang tidak tahu lupa salah, tidak berdosa. Kalau meninggalkannya sengaja, selain membayar dam, dia pun berdo berdosa. Jadi bedanya itu. Jadi kalau lupa nggak berdosa, tapi tetap harus bayar dam. Di sengaja dia berdosa dan tetap harus membayar dam. Karena tidak sedikit yang sengaja, yang sedikit yang sengaja. Kayak ibu-ibu misalkan nggak mau cukur ah, rambut, kenapa? Nanti nggak bagus bagus. Nggak bercukur cukur dulu, nanti ke salonnya pulang ke Indonesia, mau dirapihkan lagi di salon, silahkan. Ada yang meninggalkan tawaf wadah? Ada. Males ah padat, nggak mau tawaf wadah. Ada, ada yang seperti itu. Ya? Dan tawaf wadah ini wajib bagi haji. Kalau umrah hukumnya sunnah tidak wajib. Ya. Tidak wajib saat umrah. Yang wajib itu saat haji. Saat haji itu adalah kewajiban. Nah, ini adalah tujuh dari kewajiban haji. Nah, insya Allah, pekan depan kita akan bahas berkenaan dengan sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan ibadah haji. Baru kemudian, e, nanti kita membahas tentang hal-hal yang dilarang saat sedang ihram. Apa saja sih, seperti menggunakan wewangian itu, seperti apa yang dilarang, kemudian baru kita membahas tentang fidyah atau jenis-jenis damnya nanti apa. Kalau melanggarnya ini damnya apa? Kalau melanggarnya ini damnya apa? Ya. Kemudian tentang hadyu. Baru kemudian nanti dibahas tentang sifat hajinya Rasulullah secara runut dari awal sampai akhir itu seperti apa. Tapi mungkin beberapa pekan ke depan kita akan loncat sedikit dari pembahasan haji ke pembahasan tentang Idul Adha dan tentang Idul Kurban dulu, mungkin ya, nanti kita lihat kondisinya seperti apa, biar pembahasannya kayaknya kan sebentar lagi sudah mau Idul Adha nih, satu bulanan lagi. Jadi mungkin nanti kalau sudah masuk Idul Hijjah, mungkin kita akan bahas sejenak berkenaan dengan Idul Kurban dan juga e tata caranya seperti apa, tentang Idul Adha, kemudian juga tentang penyembelihan hewan kurban, seperti apa hewan yang dipilih, dan lain sebagainya. Insya Allah. Kini itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma ma bihamdika. Asyadu ala ilah ilah anta astagfiru kawutu bilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga apa Bapak Ibu mohon maaf nih sekilas. Tentang haji ini memang rumit ketika kita belum terjun langsung. Ya. Tetapi dengan kita belajar itu akan jadi satu rekaman sendiri dalam diri kita yang suatu saat nanti ketika Bapak Ibu hendak melaksanakan haji, melaksanakan kembali manasik, memori itu insya Allah akan kebuka. Oh iya ini yang waktu itu dibahas. Nah itu poinnya sih di situ. Ya. Walaupun sekarang ini yang mana sih ini nggak ada gambaran memang. Itu kesulitan. Saya pun ngalamin hal tersebut dulu. Paling susah tuh belajar tentang dulu paling susah tuh belajar tentang haji. Karena nggak ada di depan mata. Anak ceritakan Arafah kayak gimana Arafah? Mina nanti yang gimana Mina? Musdalifah tuh yang seperti apa? Nanti gimana lokasinya, tempatnya bagaimana? Itu nggak kegambar sama sekali. Tapi itu jadi poin penting yang akan kerekam oleh Bapak Ibu. Insya Allah jika Allah perkenankan suatu saat nanti Bapak Ibu berhaji, memori itu akan keluar dengan sendirinya insya Allah. Ya akan diingat, oh iya ini waktu itu, oh ini, oh ini, oh ini. Bapak Ibu akan lebih mudah bagi mereka yang baru belajar saat itu. Bapak Ibu insya Allah akan lebih paham Karena apa? Sudah pernah belajar. Ingat pepatah Arab. At-tikror Bahwa pengulangan itu mengajari orang-orang pintar. Orang-orang pintar itu belajar dengan pengulangan. Tapi sebagian lagi itu orang Arab sering memalingkan kata at-tikror dengan kata at-tikror himar. Jadi katanya pengulangan itu mengajari keledai. Lada itu kan hewan yang paling ya luar biasa lah kecerdasannya ya. Nah itu ke, mereka sering katakan atikoror At al Artinya keledai itu kalau diulang-ulang jadi apa? Jadi paham. Keledai itu kalau diulang-ulang jadi jadi paham. Padahal pepatahnya itu atikoror At al dimushutar. Pengulangan itu mengajari orang-orang pintar. Jadi orang itu walaupun sudah pintar, ketika diulang dia akan bisa memetik faedah baru. Diulang petik faedah baru Diulang petik faedah baru Jadi lebih hafal, lebih faham Itu manfaat dari pengulangan ya, Semoga Allah mengaruniakan kepada kita pemahaman tersebut Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk berangkat ke Tanah Suci Melaksanakan ibadah haji suatu saat nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh